ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di TransTV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton TransTV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021. Hanya di TransTV. Indonesia, tunjukkan bakat. Aiman. Oh, iya. Pernah pacaran? Iya. Beneran itu pacaran? Iya. Atau iya, terus mas sekarang gimana? Sudah putus? Oh, iya, sudah. Karena jadi sekarang kita juga jadi sahabat ya. Sahabat karena, aja. Karena kita manajer juga sama. Sama gitu. Satu manajer. Jadi kita juga deket. Kenapa putus sama Aiman sih? Udah cocok. Iya, karena mungkin aku juga banyak pikiran. Aku mau pertama itu urusin anak dulu ya. Hmm. Karena sekarang masih enggak. Iya, nggak ada waktu untuk lay pacaran gitu. Aiman pengen serius, kamu belum mau serius? Bukan gitu, tapi mungkin ya udah. Aiman juga mau fokus kerja, aku juga mau fokus kerja gitu. Ya, tapi masih saling sayang. Pasti kita sahabat kan. Coba kita latih kebersamaannya. Aku senang loh sebenarnya lihat mereka berdua kayak cocok gitu. Coba kita latih kompilasinya. Udah cocok Aiman lah. Iya. Tapi kamu masih ke kondangan bareng sama Aiman. Iya, karena kita jadi sahabat. Jadi pasti kita juga ketemu. Jadi ini hubungan tanpa status gitu ya? Iya. Kita jadi teman yang baik gitu. Oh gitu teman. Jadi dia belum punya pacar sekarang? Aku kurang tahu sih. Kamu kurang tahu. Kamu sudah punya pacar lagi belum? Nggak ada. Nggak ada? Nggak emang ada. Lagi nggak nyari? Nggak nyari juga, nggak ada juga. Nyari dan nggak ada. Coba kita lihat di postingan Katy juga nih yang berikutnya nih soal kerja keras. Jadi DJ Katy bilang dia nggak nyari, apa dia bilang, saya bukan orang yang cari harta katanya. Duit cinta orang bukan karena harta katanya. Dari umur 14 tahun udah kerja, semua kebutuhannya kamu lengkapin sendiri. Kenapa kamu 14 tahun udah kerja, kenapa? Karena rumah aku juga di kampung ya, jadi aku juga mau sekolah kan, jadi harus dan aku juga sekolah di kota, jadi kalau ada pas time atau apa kerja dikit-dikit aku juga mau bantu keroka aku kan. Gitu. Kamu kerja apa dulu waktu 14 dulu aku tahun? Juga dulu di Thailand itu 7-Eleven ya, kayak minimarket gitu. Oh kamu gitu? Iya gitu kalau kasir. Iya kasir gitu karena dia abis sekolah itu dia juga ada jam kan, jadi aku juga part time, dia juga bayar satu jam berapa ya, gitu. Jadi kamu sambil kerja gitu. Jadi sekarang kamu nggak pengen misalnya kan udah tercapek kan kerja dari umur 14, nggak pengen cari suami yang kaya aja biar nggak perlu kerja lagi. Ketawa. Karena aku dari dulu ya aku juga even aku ketemu orang kaya tapi untuk aku mungkin hoki atau abang beda ya, aku dari kecil juga mau beri apa juga uang sendiri, nggak pernah dia kasih itu, nggak ada. Aku juga pengen ya, kalau itu aku mau beri mobil, mau tas itu, nggak ada. Aku juga tipe kayak, ya udah aku mau aku beri sendiri. Jadi untuk apa masa depan aku even contoh kayak, wah banyak kayak, tapi aku juga nggak minta-minta gitu ya. Jadi karena sudah terbiasa sendiri, beli apa-apa sendiri, jadi tidak terbiasa minta. Belajar.